Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Nur Syuhadah binti Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Baloi, Pontian, Johor. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan berkenaan teknik pedagogi iaitu lilis galang. Yang mana jenis kesukaran pelajar Cikgu ialah pemahaman kandungan yang mana mereka sukar menjawab soalan secara spontan iaitu berkenaan mendefinisi istilah dan konsep fizik. Mereka juga gagal menjawab soalan SPM mendefinisi iaitu konstruk mengingat. Okey, dan seterusnya cikgu sendiri sukar membawa peristiwa masa lalu ke dalam bilik darjah. Dan teknik ini adalah daripada perkataan lipat, gilis, tulis, ga garis dan lang ulang. Dan teknik yang membawa kepada teknik lilis galang ini saya uraikan menjadi satu permainan yang boleh kita gunakan dalam PDPC, dalam set induksi ataupun dalam penutup PDPC. Okay, baiklah. Bagaimanakah teknik lilis galang ini? Okay, kita tengok kepada langkahnya. Alright, langkah yang pertama, pelajar mestilah kita sediakan ataupun kita agihkan mereka dengan sekeping kertas A4 ataupun pelajar sendiri pun boleh keluarkan kertas kacang ataupun kertas A4 mereka. Kita cikgu minta mereka melipat dua, lipat lagi dua dan lipat lagi dua sehingga menjadi 8 bahagian. Kemudian, cikgu minta pelajar tuliskan. Contohlah cikgu nak mereka menulis definisi inertia, okay? Ataupun definisi momentum. Cikgu minta mereka tuliskan. Okay, selepas mereka tulis, okay, mereka mestilah garis. Gariskan kata kunci yang mesti mereka ingat. Okay, gariskan kata kunci itu. Okay, cikgu ajarlah kata kunci apa yang mesti ingat tu. Okey. Dan kemudian, cikgu minta mereka salin balik apa yang mereka tulis di atas ini dan suruh mereka ingat apakah kata kunci itu sambil menyalin. Okay, kemudian, cikgu tutup. Cikgu minta mereka tutup dan tulis di barisan yang ketiga. Okay, tuliskan. Okay, kalau mereka stuck, tengok atas. Okay, silap dan tulis. Okay, kemudian, tutup lagi. Tutup. Kemudian, tulis. Tutup sampailah ke baris yang ke-8. So, diulang-ulang-ulang sampai baris yang ke-8 dan insyaAllah mereka dapat mengingat definisi tersebut. Okay, definisi istilah ataupun konsep tersebut dengan baik. Dan cikgu boleh jadikan ini sebagai satu permainan yang menarik kerana sampai cepat mereka kena datang ke depan, tulis di papan putih. Okey, tuliskan apa yang mereka ingat. Jika betul, cikgu boleh berikan ganjaran seperti duit, okey, seperti RM2 ke kan, ataupun kecil, ataupun hadiah buku, hadiah alat tulis dan sebagainya. Dan mereka confirm sangat seronok. Apatah lagi pelajar saya lah. So, saya pelajar luar bandar, jadi mereka sangat menghargailah, kan? Tak kira lah sebenarnya. Yang penting apa saja yang cikgu beri, mereka amat menghargainya, betul tak? Okey. Dan teknik ini boleh kita aplikasikan juga kepada mata pelajaran lain seperti mata pelajaran kimia, mata pelajaran sains ataupun pendidikan Islam dan juga sejarah. Contoh apakah maksud akikah, kan? Air mutlak, zakat dan sebagainya. Dan alhamdulillah, pelajar saya dapat menjawab dengan penuh yakin dan jelas apabila ditanya secara spontan. Dan murid saya juga dapat menjawab soalan mendefinisi ini dalam trial kan dengan baik. Dan mereka juga saya ingatkan gunakanlah teknik ini dalam mata pelajaran lain. Lilis, galang, lipat,
Lis, tulis. Ga, garis dan lang, ulang. Lilis, galang. Okay, sekian daripada saya, Cikgu Nur Syah dan Bintang Abdul Hamid. Dan semoga kita semua dapat menjadi guru yang sentiasa ingin membantu pelajar kita cemerlang di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.